Oke, kita lanjut lagi di planet Kraptor, guys. Dan sekarang, aku masih berada di biodome yang sudah kita bikin, guys. Tapi sudah dilengkapi nih sama food grower. Jadi kayaknya di episode kali ini kita mulai ini ya, sediakan makanan sendiri ya, guys. Jangan sampai kita meninggal terus. Meninggal gara-gara makanan. Nih, baru 4. Kenapa baru 4? Karena teman-teman bikinnya itu ya menggunakan aluminium yang ini ya. Sekarang masalahku adalah aluminiumnya sudah mau habis, guys. Nih, locker roomnya sudah gua upgrade lagi satu ya. Biar masing-masing dipisahin, guys, biar nggak pusing ya. Udah gua namain tuh. Semuanya sudah gua namain. Nih, sisa 3 doang, guys. Oke, sekarang guys, ini aku udah grinding lumayan nih. Banyak barangnya gua taruh semua ya di masing-masing kotaknya. Tuh. Semuanya ada, lengkap. Kecuali yang ini ya, yang agak susah dicari. Jadi pertama guys, kita harus mencari ini nih, bahan untuk bikin ore ekstraktor. Biar kita bisa nambang ore gitu. Nggak perlu nyari-nyari ya. Jadi ini tujuan pertama kita ya. Sama kemarin, ini guys, kita bikin yuk. Jadi aku punya 3 tadi ya, 3 aluminium. Kita pakai satu ya, pakai satu. Kita bikin yuk. Grass spreader itu buat apa? Kita lihat ya. Kita bakal lihat guys. Kayaknya dia bakal nambah ini deh teman-teman. Biomas yang ini ya. Iya sih harusnya. Kita lihat ya. Apa aja tadi ya? Magnesium dan lirmasit. Sebentar, ini magnesium. Eh, aku nggak ada bibit yang ini ya. Astaga, teman-teman. Aku nggak punya bibit yang warna hijau. Kalau water bottle bisa dibikin. Nah, bikin di sini satu. Ya udah ya. Sekalian berarti, guys. Gua bakal ekspedisi ke tempat base kemarin. Kalian ada yang bilang ya, di tempat yang gua itu, guys, itu harusnya kan udah meleleh nih. Nih, udah lebih dari 100 NK tuh. Kemungkinan besar, guys, di situ lokasi dari ore-ore yang langka. Jadi kita ke situ yuk. Siapin dulu ya. Water bottle 2 biji. Terus aku mau ambil kobalt, bikin oksigen kapsul 2 biji juga ya. Ya nanti kita tidak sulit. Ini dijatuhin aja kali ya. Tuh, gue jatuhin ya. Let's go. Minum. Eh, makanan ada nggak ya? Makanan. Astaga. Nggak ada, guys. Nggak ada ya. Nggak ada makanan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Paling nanti kita meninggal di sana ya. Kita tinggalkan dulu base ini, teman-teman. Kita bakal balik ke base utama. Nanti rencananya, guys, ore ekstraktornya mau gua taruh di sini nih buat tambang aluminium ya. Karena kita perlu banget aluminium. Kita nggak ada lagi nih. Itu tujuan pertama gua. Oh ya, gua lupa bilang. Guys, lihat. Aku udah upgrade ya mining speednya jadi T3 nih. Tuh, kotak slot equipmentnya juga udah ada 3 baris. Karena aku upgrade ini menjadi T2 ya. Mantap nggak tuh? Jadi masih banyak slot kosong. Sama miningnya cepet banget ya. Lihat nih. Tuh, cepet ya. Warnanya juga beda loh. Ada biru-biru kayak gitu, guys. BTW di base ini, apakah ada makanan? Kayaknya udah gue pindahin juga deh food grower yang di atas sini, guys. Tuh, nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Masih ada mesin crafting ya. Biarin aja ya. Atau di sini ya? Sebentar. Nggak ada. Nggak ada, guys. Ya udah fix. Kita bakal balik bener-bener ke base utama ya. Kita bakal lihat guanya. Sebenarnya ada gua satu lagi, guys. Di situ. Tapi nanti ya. Yang di atas situ, guys. Tuh, udah enak banget nih kita memandanginnya ya. Udah ada awan, udah biru. Bentar lagi bakal hujan, guys. Nggak lama lagi ya. Kayaknya tadi udah 50%-an deh. Nanti kita cek lagi di sana. Ini dia, teman-teman. Masih jalan loh drillnya. Kita matiin aja kali ya T2 drillnya. Karena kita udah pakai drill yang paling canggih kan, T3 kan. Aduh, penuh. Ya udahlah, ngegelinding dia ya. Nah, ini dia guys, balik lagi kita ke base paling awal ya. Ini bisa kita bikinkan locker dong satu. Taruh mana ya? Ya sini aja lah ya. Buat sementara, nih aku mau taruh barang-barang nih. Tuh, taruh aja dulu di situ. Aku perlu lihat dulu ke atas ada food kan? Sudah tumbuh dong pastinya, guys. Udah lama banget ditinggal ya. Makan yuk.
Oh, squash. Guys, ternyata squash yang paling ini ya bagus ya. Di sini nggak apa-apa teman-teman, kita tinggalin aja ya. Full grower yang di sini. Nah, paling kita ambil item-item yang bagus. Ada nggak ya? Gua tinggalin item-item yang bagus. Kayaknya nggak ada lagi deh. Ah, ini dia iridium, teman-teman. Ini juga nih, ada lagi uranium rod. Ini bawa aja, bawa aja. Udah habis ya. Berarti aku bawa item yang ini aja ya. Yang ini kita simpen aja di sini, jangan di otak-atik. Coba kita lihat. Oh, udah selesai, teman-teman. Hujan, tuh rain. Sekarang menuju liquid water. Kayaknya ini bakal mulai banjir ya kalau 100%. Oke, oke. Mantap, guys. Power udah berlebih ya karena kita hancurin T2 drill-nya. Berarti yuk kita cek dulu bagian sini, guys. Meleleh kah? 100 NK, guys. Ini masih belum meleleh loh. Tuh, tuh, tuh. Ada ore ya. Tapi kok belum meleleh, guys? Sebentar, kita lihat lagi. Bukannya sudah 100 NK ya? Nah, itu tuh, tuh. Tuh, lihat teman-teman. Hit 149, tapi dia belum meleleh. Apakah bisa, guys? Lah bisa ini, bisa masuk ini, guys. Kocaknya. Nah, masuk kita. Masalahnya bisa nggak keluar. Nggak tahu ya. Ada sulfur. Untuk apa ya sulfur ya? Bisa masuk, guys. Sulfur sama osmium ya yang tadi ya. Betul, osmium, guys. Ini juga ya, harusnya. Oh, iya. Yang sini mikro nih, 5 mikro. Mikro Kelvin. Yang tadi 100 nano Kelvin. Jadi kita harus lebih panas ya kalau mau melelehkan yang bagian sini. Udah, kayaknya udah habis ya. Gak ada lagi deh. Mungkin aku bisa manjat lagi, mungkin. Gak bisa ya. Nah, balik, guys. Lumayan tuh dapat 2, oh 3, dapat 3 osmium. Lihat lagi ya. Bisa bikin satu ekstraktor kan lumayan ya, dipindah-pindah ya nanti. Masalahnya gimana caranya keluar? Menggunakan jalan sebelumnya ya, kita coba ya. Nah, bisa, guys, bisa ini. Oh, bisa nih. Nah. Mantap sekali. Yuk, kita cek gua yang kedua ya, guys. Gua langsung tinggal ya. Minum dulu deh air. Oh, oksigen, oksigennya isi dulu. Semoga di gua yang sana kita dapat lagi osmium ya, 3 lagi ya. Bisa bikin 3 ekstraktor, guys. Harusnya ada di sekitar sini, teman-teman. Ah, itu dia goanya. Semoga dapat osmium lagi ya. Di sini kan tempatnya iridium tuh. Tuh, tempatnya iridium ya. Tapi aku nggak punya space yang cukup, kita tinggalkan dulu. Oh, betul, guys. Sudah mulai meleleh. Coba-coba. Kayaknya ini uranium deh. Tuh hijau-hijau tadi ya. Bentar, kita gunakan teknik yang sama. Loh. Masuk. Masuk dia. Ah, bisa, guys. Bisa nih. Bisa. Kok nggak bisa diambil? Mana cara ngambil ini? Nyangkut. Wait, bentar. Nyangkut. Ah, masuk dulu. Itu nggak bisa diambil ya. Mungkin kita tunggu dia jatuh ya. Ambil osmiumnya dulu nih. Nah, ini dia, guys. Yang belum kita tahu lokasinya adalah uranium. Ada kotak nih. Bioplastik nugget. Berapa ya? Ada bean seed. Bentar, gua sorting dulu kira-kira apa yang perlu dibuang ya. Kita tukar ya. Bean seed. Squash. Squash harus diambil sih, squash. Sulfur mungkin ya. Nah, nanti aja lah, guys. Nanti kita ambil lagi ya. Kita balik lagi aja ke sini nanti. Tuh. Yang penting aku udah dapat 6, betul banget tuh. Dapat 6 osmium dan beberapa bibit ya. Mantap. Iridium masih banyak di sini. Nanti bisa kita balik lagi ya. Udah bisa ini, guys, bikin ekstraktor. Udah gak sabar nih. Yuk balik dulu yuk. Untuk frekuensi hujannya juga udah makin deras, guys. Tuh. Lihat, hujannya udah makin deras. Nah, udah sampai nih. Langsung aja ya kita bikin. Eh, sebentar. Powernya pasti kurang sih ini.
minus 34. Kita bikin apa ya? Aku punya uranium rod satu lagi sih, guys. Atau solar dulu? Pakai solar dulu kali ya. Sebentar, solar itu pakai... Aduh, pakai aluminium juga, guys. Loh, ini udah ke-unlock nih. Udah banyak nih, shredder machine. Atmospheric water collector. Wah, banyak banget yang perlu kita coba. Aduh, jadi bingung. Sebentar, sebentar. Satu-satu ya, satu-satu. Pertama, gue akan tanam. Atau panen. Nah, udah bisa dipanen. Panen dulu. Kita ganti ya. Kita ganti menjadi squash. Turunkan dulu, ganti jadi squash. Karena squash itu ini ya, banyak ininya ya, guys. Bean mungkin ya, satunya ya. Kita taruh bean. Oke. Simpan aja ya sisanya ya. Ini gue simpan dulu nih, biar gak pusing. Yang ini apa ya? Oh, ini belum nih. Lah iya, kocak. Belum ditanam. Berarti kurang satu. Udah guys, kita gak kelaparan lagi nih. Akhirnya ya. Tuh, sudah tidak kelaparan lagi. Next, kita akan bikin ore extractor. Kalau gak salah bikinnya di sini ya. Tuh. Dan ini aluminiumnya. Harusnya. Oh, kurang titanium. Harusnya udah bisa ini, guys. Nah, kita bikin. Kita coba taruh di sini dulu ya. Apa yang terjadi? Oh, enggak, powernya cukup. Kita lihat. Di sini dia nambang iron, teman-teman. Sesuai dari instruksinya ya, tergantung dari tempat yang ditaruh. Oke. Sekarang gue mau cek. Masih ada power yang tersisa nggak? 7,85. Aduh. Kita harus bikin ini lagi, guys. Mau nggak mau ya, solar panel yang biasa dulu ya. Iron, cobalt, silicon. Bikin 5. Artinya kalau mau bikin 5, aku perlu sebanyak... 5, 10, 5 ya. 5, 10, 5. Ini 5. 1. Kita bikin 5 teman-teman. 2 atau 4 deh. 4 nih sesuai ya. Ini yang kecilnya, itu yang gedenya. kurang 1 kobalt. Nanggung banget. Cari di sini aja kali ya. Semoga ada kobalt. Ah, tuh ada kobalt tuh. Nanti gua mau taruh satu di situ, guys. Traktornya aluminium ya. Semoga aluminium yang keluar. Ini satu lagi nih. Taruh di situ. Oke. Sekarang kita perlu lagi iridium, titanium, dan super alloy. Tenang. Itu masih bisa kok. Masih bisa kita bikin. Santuy. Ini iridium ya. Terus super alloy dan titanium. Wah, ternyata kurang satu. Guys, kurang satu. Aku perlu balik lagi dong ke sana. Jauh banget ya. Ya udahlah guys, gua ambil dulu ya. Gua ambil dulu deh barang-barang yang di gua tadi. Ini minum dulu biar enak, gua taruh semua di sini dulu ya. Balik dulu guys, ke sana guys. Nanti bakal gua cek ya, kira-kira dapat berapa nih. Saatnya kita looting, teman-teman. Lumayan nih, banyak nih. Udah 7. Udah 8. Ini 9, 10. Jatuh lagi ya. Sayang sekali ya, yang atas sana nggak bisa diambil loh. Tuh, nggak bisa guys. Kenapa ya? Ya udahlah. Oh, muncul lagi. Apakah respon guys? Oh, mungkin ya. Mungkin dia jatuh, bisa jadi sih. Gitu kah mekaniknya? Gua nggak tahu ya. Perasaan osmiumnya udah gua ambil semua tadi. Nah, kotaknya udah bisa gua ambil ya. Oke, let's go, kita pulang. Nih, nggak ada lagi ya. Nanti bakal kita cek apakah dia respawn lagi. Pulang dulu guys, cukup jauh sih. Oh, ini nih kelewatan nih. Kita buang iron ya.
Let's go. Sekarang kita coba cek. Oh, random. Tapi yang paling banyak iron. Begitu, teman-teman. Mantap banget. Yuk, yuk, langsung yuk. Langsung yuk. Aku bikin satu ini. Kemudian super alloy aluminium titanium ya. Super alloy aluminium dan titanium. Kita bakal taruh di sana, guys. Semoga aluminium ya. Abis ini, teman-teman, kita mulai bikin ini ya. Bikin alat yang ini. Kita coba yuk. Tapi tetap aja ya, guys, cukup jauh ya untuk bolak-balik ngambil barangnya nanti. Harusnya kita bikin jetpack loh. Penting itu ya. Mungkin di sini ya, jangan jauh-jauh. Semoga aluminium. Kita bakal lihat. Aduh, powernya mati, guys. Nggak kelihatan. Gimana ya? Kita bikin lagi di sini iron, cobalt, silicon. Ada nggak ya iron, cobalt, silicon? Aku perlu iron, aku perlu iron. Ah, ada iron, iron. Satu lagi silicon, silicon. Nah, udah bisa ini, guys. Udah bisa satu. Mungkin gue bikin dua atau tiga. Ambil dulu ya, ambil dulu ya. Udah full, udah full. Ah, udah nyala tuh. Gak apa-apa ya, gue taruh di sini. Kita taruh di situ dulu. Aku mau lihat itu apa. Yuk, kita lihat ya. Eh, nggak berubah, guys. Tetap iron. Di mana dong? Di mana lokasi aluminium? Nggak bisa diambil lagi. Cobalt. Ntar, gue pindahin ya. Gue pindahin nih. Gue pindahin ke tengah nih. Ke tengah ya. Bisa di atas ini nggak? Nggak bisa, guys. Coba-coba. Di dekat base nih. Di dekat base bener. Kok dia iron gitu? Aku perlu aluminium, bang. Bismillah. Bener, guys. Harus ditaruh agak ke dalam ya. Mantap, mantap, mantap. Mungkin kita stay di sini dulu, guys. Ya nggak sih? Nah, ini dekorasi ambil. Nanti kita taruh. Kita stay dulu di sini ya. Makanan arusnya masih banyak. Paling minum ya. Nanti bisa minum kok. Nih, ada water bottle. Lihat, teman-teman. Sambil menunggu ya. Daripada nggak ada kerjaan, ini gue bikin ini. Gue bikinin solar panel lagi. Jadi gue taruh di situ aja lah. Jadi kita produktif, guys. Jangan nunggu itu doang ya. Nih, kita bikin pelan-pelan nih. Jadi lumayan nanti ya. Kalau mau bikin alat-alat, ada tambahan solar panel. Semoga dia nggak tenggelam nanti. Tahu udah tenggelam atau nggak itu ya. Oke, ini terakhir. Cukup. Kita bakal pulang, guys. Tuh, lumayan tuh. Dapat 4 ya. Hehe, selagi menunggu kita dapat 4. Aku mau masuk lagi. Oksigen udah mau habis. Kita lihat, teman-teman. Astaga. Cuma dapat 1, guys. Wah, berarti lama ya, guys. Tapi nggak apa-apa sih. Kita udah dapat 3 nih. Artinya aku udah bisa bikin ini 1. Terus bikin water collector juga bisa nih sekarang nih. Gua kira bakal khusus banget tambangnya ke aluminium ya. Ternyata enggak. Eh, itu dikosongin dulu kali ya. Betul-betul kita kosongin dulu ya. Kosongin. Dikeluarin aja nih. Jatuhin. Tuh. Siapa tahu nanti banyak aluminiumnya. Nah, yang gue curiga ini, guys, apakah di sini juga bisa menambang aluminium? Kalau bisa juga, mending gue taruh sini semua. Coba ya, lihat ya, lihat ya. Oh, enggak, tuh, enggak ada muncul ya. Kayaknya memang ini agak sulit ya, mencari aluminium, teman-teman. Oke, pertama, bikin ini yuk. Aku berarti harus taruh barang-barang dulu ya, banyak banget. Taruh semua, sorting, ambil. Bibit-bibitan dipindahin dulu. Taruh sini aja ya. Makan dulu. Eh, kepenuhan ini. Udah nggak cukup lagi. Iya, guys. Sudah tidak cukup lagi. Oh, ini nih. Pindahin. Sambil rapi-rapi ya.
Ini buat apa ya? Bioplastik nugget. Ya udah di situ dulu. Ini aku mau taruh ini ya. Mau taruh dekorasi dulu dah. Lah lah lah. Kok di situ dia? Loh, malah living compartment-nya yang hilang, guys. Kocaknya. Ah, bisa, bisa. Oke, taruh lagi ya, taruh lagi ya. Taruh lagi. Oh, mau taruh. Kita taruh sini aja nih, dekorasi nih. Lanjut ke sini, teman-teman. Water bottle 2. Berarti bikin es dulu. Terus magnesium dan bibit. Magnesium 1. Nah, udah bisa ini. Kita bikin satu dulu ya. Bikin air 2 biji. Apakah udah bisa? Udah bisa. Harus di luar. Oh, begitu. Ada jangkauannya, teman-teman. Let's go. Kemudian apakah bakal tumbuh rumput? Harus kita tunggu dulu ya. 100 nggak bisa kelihatan di sini aja nih. Oksigennya 108, plannya 0,19. Oh, itu teman-teman. Coba kita balik lagi ke sini. Kita pantau ya. Betul. Jadi yang ketiga ini bakal menyumbang ke biomass ini ya. Tuh, plannya udah mulai naik, guys. Hihi. Kita perlu 865 ya, banyak banget ya, 80 ton, guys. Ini gram loh. Wow, wow, wow. Cukup banyak tuh, 50 kg dapat ikan nanti. Ini dapat pohon nih. Masih cukup lama. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Terus kita bakal bikin apa lagi? Water collector mungkin, teman-teman. Gimana? Jadi kita nggak perlu mencari es lagi. Iron, silicon, magnesium. Oke, oke. Karena kita mau bikin super alloy, jadi gua ambil satu-satu ya. Tuh. Udah bisa? Udah bisa, teman-teman. Nah, kita sekarang mulai otomatis ya. Nambangnya udah otomatis. Terus ini nih, air otomatis. Taruh mana ya? Dia harus ditaruh di lantai gitu ya. Misalkan gua taruh di atap, bisa nggak? Gak tahu ya, nggak bisa ya, guys. Kok dia miring gitu? Lucu banget. Nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa di situ? Ya udahlah, random dulu deh di sini nih. Nih, tuh. Miring dia, guys. Minus 11 kW. 150 second tuh apa? Oh, setiap 150 detik menghasilkan water bottle kayaknya ya. Nah, ini udah mau penuh nih. Berarti kita bikin locker aja, guys, di sini. Nggak bisa ya? Harus di dalam ruangan ya kalau locker ya. Coba ditaruh foundation. Apakah bisa? Oh, bisa tuh, bisa, guys, bisa. Nah, di situ ya, taruh di situ, masukin semua. Enak ya sekarang? Hehe. Kita udah pakai tambang unlimited. Dan hasilnya kena semua nih, ada kobalt, ada iron, ada magnesium, titanium, silikon, ada semua, guys, satu tambang ini. Yang aluminium ya, aduh, jauh banget. Males banget, guys, ke sana. Gak apa-apa, kita punya dua sisa aluminium nih. Mau dimanfaatkan untuk apa nih, guys? Kita lihat dulu ya. Bikin recycling mesin, gimana teman-teman? Bikin recycling mesin. Wah, nggak cukup, guys. Perlu 3 aluminium. Aduh, ini juga nggak bisa. Shredder mesin nggak bisa. Ya udahlah, minum dulu. Mending kita panen ya. Semoga udah bisa panen. Tuh, udah bisa panen tuh. Coba kita lihat, guys. Oh, mantap banget nih yang beans, guys. 60 tuh. Wah, worth it banget ya nanam beans. Ya udah, kalau gitu, guys, aku mau bikin recycling mesin ya. Perlu satu aluminium. Semoga di sana udah ada aluminiumnya ya. Semoga udah ada, guys.
ini dia momen-momen penentuan, teman-teman. Let's go. Wede, banyak guys. Gua kira nggak bakal banyak, ternyata banyak banget loh. Mantap, mantap, mantap. Nanti bakal gua taruh locker juga sih di sini. Nih, kita siapin aja ya. Nggak ada iron ya? Oh iya, nggak ada iron ya. Ya udah, balik langsung kita. Balik, balik. Artinya PR kita berikutnya, guys. Setelah bikin recycling mesin, kita mesti cari tambang uranium ya, sama iridium. Atau kita pindahin nih ore-nya, ore ekstraktor yang itu, ke sana. Bisa juga. Sebentar, guys. Itu ada kayak goa. Goa nggak sih itu? Nah, tuh ada jalan tuh. Aku bawa oksigen nggak? Bawa satu oksigen. Bener kan kayak gua? Nah, bener. Apa ini? Can be destroyed with explosive. Oh, harus diledakin, teman-teman. Ini tenggelam ya. Bukan tenggelam, siapa? Tertimbun. Tertimbun bebatuan. Kapal siapa? Gak tahu ya. Yang penting kita udah tahu itu ada sesuatu ya. Di sana juga tuh ada kayaknya bangunan yang bisa diluting, guys. Nih, coba nih panen. Udah bisa belum? Udah bisa, guys. Enak banget nih sekarang. Udah otomatis ya. Mantap, mantap. Bikin super alloy, super alloy, super alloy. Dan 3. Sudah 3. Udah bisa kan? Terus apalagi diperlukan? Microchip, microchip, microchip dari apa? Ini ya. 3 silicon, 2 magnesium, guys. 3 silicon, 2 magnesium. 1 2 3 1 2. Udah bisa ini. Pelan-pelan kita bakal bikin semua ya. Dicoba semua. Kurang satu, guys. Salah ya. Salah perhitungan. Nah. Oh, deconstruction semua. Gua kira yang construction juga, guys. Masuk akal ya. Wah, kebikin dua kali dong. Ini bisa dihancurin gak sih? Gak bisa dihancurin lagi. Salah bikin aku. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Berarti 2 magnesium, 1 silikon. Itu kan ya? Bener gak sih? Udah, bener. Tuh, udah 2. Guys, udah bisa, guys. Gak bisa di luar ya. Lagi-lagi tidak bisa di luar. Di sini bisa gak? Janganlah, jangan. Sini aja ya. Nah, gimana cara pakainya? Gimana? Oh, ada kotaknya di situ. Wait. Berarti jangan gitu arahnya. Di sini aja kali. Nah, gitu kan. Masukin yang tadi ya. Bener. Jadi bahan percobaan, guys. Masukin. Masukin, and then, oh gitu guys. Jadi ketika kita pencet ini, langsung balik ke bahan pembikinnya. Mantap banget. Oh, berarti ini untuk ngancurin ya, kalau kita salah bikin kayak tadi. Oke, mantap. Berarti tersisa ini, guys, sama launch platform. Ya udah, kita balikin lagi yuk. Launch platformnya kemarin udah dibikin, dihancurin. Bikin lagi ya, super alloy ya. Masih punya aluminium 3 biji, cukup. Tenang. Nanti kalau kurang balik lagi kita. Ini udah 3, masing-masing 3 kan. Mana lagi ya? Titanium 3 dan cobalt 3. Terus iron 3. Lama-lama hafal nih. Minum dulu. 1, 2, 3. Selesai kan? Cepet aja nih. Ambil lagi titanium 3 biji. 1, 2, 3. Iron 3 biji. Udah, guys. Tapi jangan lupa power. Nggak cukup ya? Nggak cukup. Jadi mau tidak mau, aku harus bikin solar panel lagi, teman-teman. Sementara gue taruh sini dulu nih. Bahan-bahannya kita taruh di situ ya, biar nggak nyasar-nyasar nanti, nggak nyampur.
Soalnya aku mau bikin solar panel iron. Kita bikin 4 ya. 4 iron terus 8 cobalt ya. Ini 4 nih. 1 2 3 4 dan 8 cobalt. Udah makin habis nih. Udah ya. 4 lagi tuh. Satu lagi. Harusnya sudah cukup. Semoga itu 6x4 kan? Cukup sih, cukup. Cek dulu. 33,35. Wah, kurang, guys. Berarti aku mau nggak mau nih mengorbankan ini ya. Mengorbankan 2 aluminium yang tersisa. Ya udah, kita korbankan yuk. Magnesium, silikon, kobalt. Magnesium, silikon, kobalt. Gak apa-apa lah ya. Demi progres, teman-teman. Demi progres. Bikin belakangnya nih. Ngepetin aja nih, kayak gini nih. Tuh. Arahnya hampir aja kebalik ya. Dah, 2 cukup. Eh, gila banget. Loh, banyak planetnya, guys. 1 2 3 4 loh. Kocak ini planetnya. Lah, udah tumbuh. Nggak sadar, guys, udah tumbuh. Tapi ini ada race-nya kan? Sampai sini mungkin ya. Yuk, langsung. Ini nih roket platform yang kemarin kita bikin. Kita balikin lagi. Let's go. Gue mau cek lagi ya, kira-kira apa sih bahan yang diperlukan untuk bikin satelit yang kemarin. Rocket engine. Udah itu doang masalahnya, guys. Rocket engine ya. Rocket engine doang. Mari kita cek rocket engine. Oh, bisa nih. Bisa, guys. Aku punya iridium rod. Nah, ini dia nih. Aku punya 2 uranium. Bisa ternyata nih. Super alloy 1. Oke, bisa. Bisa, guys. Bikin super alloy ya. Super alloy dulu 1. 1. Udah cukup. Wah, tidak sadar aku. Mana? Super alloy dulu. Eh, aluminium ya? Wait, aluminiumnya mana, teman-teman? Oh iya, udah kepake bikin itu solar panel. Hancurin 1 ya. Masih aman? Oh no, tidak aman. Guys, kurang. Mau gak mau ya, aku harus bikin lagi yang biasa. Yuk, tambah lagi yuk. Nah, pas banget. Pas-pasan banget energi kita ya. Bikin. Guys, kita udah punya rocket engine. Dan kita perlu super alloy 2 biji tadi ya. Tetap aja, guys, perlu aluminium. Aku perlu balik lagi ke sana. Semoga dia udah penuh. Loh, nggak ada satupun, guys. Wah, progres kita kali ini tertunda, teman-teman. Nggak ada aluminium. Kenapa gitu ya? Locker, taruh locker dulu deh, nggak apa-apa deh. Nih, gue taruh dulu ya. Wah, nggak ada, guys. Atau gini, guys, kita explore yuk. Demi progres nih. Yaudah yuk, explore yuk. Kita explore ke sana. Aku mau ke sana ya. Karena di goa yang tadi kan harus pakai explosive. Ya udah, kita coba ke sana dulu yuk. Ini bakal jauh banget, guys. Tuh, ada sebuah bangkai lagi ya. Bangkai kapal kayak atau apa, nggak tahu. Soalnya udah habis aluminium di sini. Tujuan utama adalah aluminium. Yang lain lewatin dulu, guys. Random banget tambangnya. Tuh, lihat, guys. Itu lokasi base utama ya. Udah kelihatan. Oh, ada kotak. Aluminium, makanan, yang lain
Tidak penting, ini udah unlimited kita ya, water bottle. Ini nih kayaknya di sini nih. Bisakah masuk? Bisa. Masuk, bisa masuk, guys. Bener kapal ya ini. Kayaknya kapal-kapalnya itu kepecah-pecah nih bagiannya. Ini mungkin tempat ruangan kendalinya terpecah-pecah ya. Oh no, gelap lagi. Eksplosif, guys. Ada eksplosif. Gak bisa dihancurin ya. Bisa lewat sini ya. Ayo, menumpang lewat. Makan. Ini, ah ini squash bagus. Kita ambil yang bagus-bagus. Ada kotak lagi nih. Ambil. Aluminium, pabrik diambil. Ini dihancurin aja kotaknya. Biar ini ya. Biar tahu guys. Pabriknya hampir aja lupa diambil. Ini dijatuhin aja nanti. Kalau kepenuhan ya. Sebentar, di sini oke, kosong. Masuk sini dulu yuk. Oksigen, oksigen. Guys, sudah habis oksigenku, guys. Kita harus pulang habis ini ya. Ini heater, biarin aja dah. Aluminium, iridium yang penting-penting ambil. Nih. Ini dibuang aja nih iron-iron ini, kita banyak ya. Udah. Udah ya. Oh, kotak kecil. Guys, sudah guys. Pulang yuk, pulang. Ini masih bisa di-looting lagi nanti ya. Nanti. Kita pulang aja dulu. Pulang. Eits. Waduh, ada lagi area di sana. Kotak kecil, ambil. Makanan. Oke, ada bin lagi. Yang mana dibuang ya? Shorting dulu. Water bottle minum. Ambil ini. Nah, tuh udah. Oke guys ya, udah ya. Pulang yuk. Lumayan. Tapi banyak area yang perlu dieksplor ini guys. Nih pilar-pilar ini unik banget. Nyampe nggak ini oksigennya ya? Kita berhenti di tengah situ dulu atau langsung nih? Tengah lagi guys. Mari kita coba ya. Bisa guys, masih aman. Fix, bisa kita bikin roket GPS ya, minimal yang GPS dulu deh. Buat peta. Makanan kita banyak nih hasil looting. Locker ya, kayaknya aku perlu bikin locker lagi di sini. Bikin lagi yuk. 1, 2, 3. Untuk nyimpen makanan ya. Nah. Ini juga boleh di sini. Kita tuker ya. Kita nanam bean sama squash. Bean sama squash. Tuker dulu guys. Ini squash, bean. Oh, udah bean squash semua ya. Ya udah, ini dituker nih. Nggak mau guys. Bukan itu. Ini, sorry. sorry. Next. Kita mau apa ya tadi ya? Bikin roket kan? Terus yang kurang tadi apa ya? Super alloy. Kita bikin super alloy. Yang kurang super alloy. Iron. Titanium. Kobalt. Udah habis kobaltnya, guys. Berat banget, kan? Lalu gue udah grinding itu. Tuh. Harusnya udah semua, kan? Coba ya, kita cek lagi. Roket pertama, teman-teman. Oh, dua, guys. Nah, ini kita bisa milih, guys. Mau yang hit multiplier. Aduh, aku pengen banget bikin yang ini loh. Untuk mapping peta. Yang ini pressure. GPS lah ya, GPS ya. Nggak apa-apa ya, progress kita lambat di yang lain. Tapi kita punya peta nih. Let's go. Udah semua. Ini dia, teman-teman. Roket pertama kita. Widih. Ini dia. Coba-coba kita lihat ya. Cara ngeluncurinnya gimana? Harusnya dari atas ya. Tuh, itu bakal jadi satelit GPS-nya nanti ya. Mari kita luncurkan. Gimana cara ngeluncurinnya? Oh, ini. Let's go. Guys, hey, lari. Jangan di sini kali ya.
Nah, itu dia teman-teman. Satelit pertama kita meluncur. Sekarang kita cek yuk. Apakah sudah bisa? Semoga worth it ya. Di sini, ya kan? Wah, akhirnya kelihatan guys. Lokasinya tuh kelihatan semua. Kita tuh dari mana ya? Oh salah, ke belakang sini base utama ya. Nih, ini base utama ke bawah sini. Nih, ini tambang lagi teman-teman. Kan kelihatan jadinya kan? Kayaknya ini tambang aluminium lagi deh. Coba kita bandingkan dengan yang di sini. Nah, ini nih. Bener nggak sih? Ketahu. Bisa jadi kita explore ke sini nanti. Tuh, kan enak nih. Worth it sih ini, guys. Ini bisa nge-zoom, zoom out, zoom out. Oh, zoom out-nya cuma sampai sini. Kita bisa zoom out-nya lebih banyak sampai T4 GPS satelit, guys. Dan untuk progres kita sekarang sudah kayak gini guys. Liquid water sudah 60% ya. 2,16 MTI. Berarti guys, itu platformnya bisa kita matiin ya. Betul, kita matiin dulu. Nggak kepake kan? Kita matiin dulu. Karena kenapa aku mau bikin ini teman-teman. Bikin ini yuk, banyak-banyak yuk. Biar cepet ya, biar cepet. Balikin lagi bahannya. Bikin berapa ya? Aku punya 4 aluminium. Ah, bisa bikin 4 sih. Bikin 4 guys. Kita bikin 4 yuk. Water bottle, magnesium, dan bibit. Eh, tergantung bibit guys. 1, 2, 3. Oh bener, 4 nih, pas banget. Ini disimpan dulu. Nanti kan kepake lagi ya. Super alloy kita ini. Ini 4 nih harusnya nih. 2, 3, 4. Let's go teman-teman. Gimana cara efektif biar kita tahu jangkauannya, guys? Ini kan di sini. Udahlah ya, random aja lah ya. Kita random aja ya. Kurang lagi nih. Kurang 4 lagi. Aku punya es kan? Semoga masih punya. Tuh 2 3 4 masih punya. 1, 2, 3, 4. Lah untuk minumnya? Guys, kita nggak ada untuk minum loh. Oke, okay, thank you. Nah, udah panen kita. Ini boleh lah ya. Satu lagi yuk. Nah, sementara kita random nih. Mungkin ini gue pindahin deh ke depan ini ya. Ke depan sini biar di sini ijo nanti jadi rumput. Ini juga nih, kita bikin sekeliling base ini jadi ijo. Sini ya, dah. Tuh, ada berapa? 5, teman-teman. Harusnya cepet tuh. Progres kita cepet tuh. Gimana ya cara ngeliatnya? Kita nggak punya screen yang menampilkan plan, guys. Biomass. Nggak kelihatan kalau yang sebentar di sini kali ya. Kalau di sini kan tuh kelihatan tuh berapa-berapanya. Oh ini, nih muncul. Gue baru sadar guys, ternyata muncul di sini dia. 0,95 g gram per detik. Progres kita masih panjang teman-teman. Mungkin kita harus unlock yang ini ya, bangunan-bangunan yang blueprint yang baru nih. Kayak yang ini guys, Alja generator tuh menghasilkan biomass juga. Kayaknya untuk mempercepat kita harus fokus ke sini deh nanti. Oke, teman-teman, sampai sini dulu ya untuk gameplay di Planet Crafter. Nih, hujan lagi guys, udah makin sering hujannya. Progres kita udah makin bagus, udah bisa numbuhin rumput. Udah punya water collector, tambangnya udah otomatis guys. Dan kita udah punya peta. Wehe, udah punya peta sekarang guys. Gitu guys, nanti kita lanjut lagi ya. Di next video. Sampai ketemu.